Keberhasilan pembangunan kehutanan tidak dapat hanya dilihat dari kondisi fisiknya saja, tetapi juga dari kondisi masyarakatnya. Pembangunan kehutanan dapat dikatakan berhasil bila kondisi masyarakatnya sejahtera. Berdasarkan pengalaman di lapangan, upaya-upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera akan lebih efektif jika dilakukan dalam sebuah kelembagaan atau kelompok. Bersama saya Erlin, mari kita ulas bersama tentang materi pendampingan, pembentukan, dan penguatan kelompok tani hutan atau KTH bagian 1. Apa itu KTH? Kelompok tani hutan atau yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia berserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Tahap pertama adalah identifikasi potensi dan kelembagaan masyarakat. Langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Pendamping mengadakan pertemuan dengan pelaku utama, aparat desa, tokoh masyarakat atau tokoh agama, atau tokoh adat untuk mengidentifikasi potensi masyarakat yang dapat dikembangkan dalam KTH. 2. Pendamping memfasilitasi diskusi untuk mengidentifikasi potensi masyarakat meliputi sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di bidang kehutanan, antara lain nama, alamat, jenis usaha di bidang kehutanan. Usaha masyarakat di bidang kehutanan yang prospektif untuk dikembangkan antara lain hutan rakyat, pembibitan tanaman kehutanan, pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Agroforestry, agrosilvopasture, agrosilvofisheri, pemanfaatan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan kayu atau HHBK. 3. Mengidentifikasi kelembagaan masyarakat yang sudah ada dan potensi untuk dikembangkan menjadi KTH, misalnya kelompok arisan, kelompok kegiatan keagamaan, kelompok pemuda, PKK, dan lain-lain, meliputi nama, alamat, jumlah anggota, struktur organisasi, nama pengurus, aturan organisasi, dan jenis kegiatan. 4. Mengidentifikasi kelompok masyarakat yang pernah dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya KBD, KBR, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap kedua adalah pembentukan KTH. KTH dapat dibentuk dari kelompok baru atau pengembangan dari lembaga masyarakat yang sudah ada. Lembaga yang sudah ada berkembang di masyarakat telah memiliki modal sosial yang baik. Dengan demikian, KTH yang dibentuk dari pengembangan lembaga masyarakat yang sudah ada memiliki keunggulan karena pembinaannya dapat berjalan lebih terarah. Persyaratan, proses, dan contoh surat-surat pembentukan KTH dapat dilihat dan dipelajari pada modul pelatihan ini. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah pemilihan pengurus, pembagian tugas, peran, tanggung jawab, dan wewenang pengurus. Pembagian tugas, peran, tanggung jawab, dan wewenang setiap pengurus harus jelas sehingga setiap pengurus akan merasa memiliki tanggung jawab pada kelompok. Tips memilih pengurus yang baik adalah sebagai berikut. 1. Anggota KTH menyepakati kriteria ketua, sekretaris, bendahara, serta pengurus lainnya. 2. Kepengurusan kelompok harus memperhatikan potensi yang dimiliki seseorang, keterlibatan kaum wanita dalam pengurusan, keterlibatan kaum muda, pembagian tugas harus merata dengan memperhatikan kemampuan, peranan, serta posisi masing-masing anggota. 3. Figur ketua sangat penting. Ketua KTH harus mampu memimpin kelompok, mampu melindungi, menimbulkan rasa aman, inovatif, serta dapat menetralisir setiap perbedaan. 4. Pendamping harus memiliki kemampuan untuk melihat potensi anggota untuk menjadi pengurus. Untuk contoh tugas pokok dan fungsi pengurus dapat dilihat dan dipelajari pada modul pelatihan ini. Langkah kegiatan pendampingannya adalah sebagai berikut. 1. Pendamping mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh anggota untuk memilih pengurus, menetapkan pembagian tugas, peran, dan wewenang pengurus serta membuat struktur organisasi KTH. 2. Pendamping memberikan pemahaman tentang pentingnya pembagian tugas, peran, tanggung jawab, dan wewenang pengurus dan struktur organisasi KTH.
3. Melakukan musyawarah mufakat untuk memilih pengurus dan menetapkan pembagian tugas, peran dan wewenang pengurus serta pembentukan struktur organisasi KTH. 4. Hasil musyawarah mufakat disepakati bersama oleh seluruh anggota KTH. Demikian materi pelatihan pendampingan pembentukan dan penguatan KTH bagian 1. Sampai berjumpa di video berikutnya.